Waktu kecil si TV Man ini sering lihat kedua orang tuanya berantem. Suatu hari nggak ada panas nggak ada hujan, ayahnya ini marah-marah ke dia. Ibunya yang lihat itu kasihan dong, terus belain anaknya itu. Nah pas orang tuanya cekcok berat ya, tiba-tiba ayahnya mukul ibunya pakai remote sampai meninggal. Ngeliat itu si TV Man sedih banget, udah kehilangan ibunya. Tapi ya ayahnya bukannya sedih dengan apa yang barusan dilakuin, dia malah nyalahin si TV Man dan mengusirnya dari rumah. Terus pas udah besar si TV Man jadi jago banget berantem. Dia banyak ngalahin Skibi di toilet di jalanan. Suatu hari pas lagi ngeburu Skibi di toilet, tiba-tiba dia ngeliat ayahnya lagi diserang para Skibi. Di sini ayahnya mohon-mohon kan minta tolong sama TV Man sambil ayahnya ini nunjukin video kenangan pas waktu kecil dulu. Tapi ya si TV Man udah sakit hati banget karena ingat dulu ayahnya sering memarahinya, bahkan sampai ngebuat ibunya meninggal. Dia langsung nunjukin video ayahnya nyerang ibunya dulu. Habis itu dia langsung pergi ninggalin ayahnya dan akhirnya ayahnya dimakan para Skibi di toilet.